Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di hari Sabtu tanggal 11 Februari ya, 11 Februari 2023. Dimana hari ini alhamdulillah tidak hujan ya siang ini. Kalau kemarin hujan satu hari penuh sampai enggak nge-vlog. Hari ini hadir kembali nge-vlog ya teman-teman. Itu langsung disambut 28 DD. Yang kemarin salah ketik tulisan 27 DD. Ya Kak, saya tuh mana semua ini? Shelter masih sepi. Itu ada Cak Topik, Amberi, Dimas. Kita keliling satu persatu. Beraling nih. Purbalingga punya. Beraling. Ini punyanya Pras sama Pak Slamet, 35 DD. Yang masih di Siancak Unyil. Padha turune ndi? Pak Ratno turu ya? Nah tidur, Pak Johan tidur. Biasanya Pak Johan tidurnya di lantai. Pak Johan tidur di lantai. Kita langsung ke shelter aja, ketemu teman-teman itu. Ada Rosalia Indah juga, Bitung. Nih, cabut. Cabut itu kagum karo iya loh. Rosalia Indah. Pengen roh pramugari nih cari. Ini saya ingin melihat pramugarinya saja. Ngepen karo pramugari. Iya. Kapan Sinar Jaya pakai pramugari iki? Ayo. Nanti itu orang Tegal semua pramugarinya toko Pekalongan nih. Ngapo ngapak karo. Di sini wong ngapak lek pramugari nih. Susu. Ya, anu Mas. Satu malam minggu. Wah, itu macetnya dia. Ora, banyak pengguna. Oke, siap. Ada dia, Mas? Ya, no, Mbah. Agak legaan sih. Arjono. Di kiri depan sini. Hmm. Kita ada versi kan dia tangkinya di bawah ban situ kali ya. Ini kan ini kan ya? Nah, dia soalnya seingat saya itu ya kalau versi itu double decknya dipendekin ya. Sebenarnya dipendekin ke sini. Tempat untuk kru itu kayak gini loh, kayak ke depan nih loh, kayak ya, ke depan loh. Memang dia, memang agak dipendekin memang. Kalau itu kan enak agak, jaga selanya ini. Iya pendapatnya ini pramugari ini? Saya sih kalau 254 dia sih memang dua tipe mas, ada yang maxi sama yang double deck. Kalau yang maxi dia panjangnya kayak gini, cover yang depannya, tapi kalau yang double deck dia lebih pendek aja. Kayak dipaksa depan ini kan? Iya kan, panjang depan ini. Karena dimajuin. Iya. Makanya kan udah gak pernah kau bikin video apa ya. Squad Pelangi. Tulisannya Ucul. Tulisannya Ucul. Berarti barat itu udah deres ya ini sampai water.
Oh tadi lupa mau tanya Cak Abut penumpangnya isine piro. Lali. Para driver Sinar Jaya masih tidur pulas. Beraling masyarakat Purbalingga, bisnya dicuci sama Kak Setu nih. Enggak Setu lek nyuci. Dengan sepenuh hati Kak Setu. Ini para kru biasanya nongkrong wis ya ono karipan kabeh. Beraling Purbalingga punya. Ratno tidur Mbak Ratno. Woi. Pak Ratno. Kita golek rokok sih teman-teman. Rokok. Baik teman-teman, videonya sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe di Toban Channel. Dan ini nantinya kantor terbaru dari Sinar Jaya di sini. Istirahat sopir. Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.